keluar. Masih Blawong. Sajian di dalam kos keluarga keraton Yogyakarta pada saat acara tinggalan dalam atau saat sultan bertahta. Yang terdiri dari lombok, ketok, nasi Blawong, nasi dimasak dengan bumbu beras sapi, ayam bacem, telur rebus, peyek kacang, sambal terasi. Okay. Nasi Blawong. Menu khas. Kalau salah pesan, kita potong tumpengnya. Aku gak makan buntut. Rasanya nikmat. Nasinya rasanya nikmat ini. Bistik Jawa. Bistik Jawa. Bistik Jawa. Dan bersama dengan pure kentang panggang dan santan sambal. Es cincaunya udah. Menu ini sangat disenangi oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9. Ini menu yang sangat disenangi oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9. Bistik Jawa. KNB kan ya, Bu? Iya. Sebenarnya kelontong apa ini kedaulatan. Nek perang ya kalah kalah nih ini ya. Kita kan perang, nek kalah kan belanja. Awang. Apa? Sapi, mungkin ada ayam. Tidak hujan. Bistik lidah. Hujan bocor. Keren loh sih. Menu istimewa, menu khas keraton. Mana? Salad. Rasido jadi salad no nek, ono kejune. Masih sehat. Nah, ini yang datar. Apa Pak? Ngombe. Sangkrengkeng. Oh, namanya nih Pak. Jadi apa tongseng piye? Es apa itu? Es apa itu dia? Es apa itu? Sapa-sapa itu lagi. Nganggo susu. Enggak no. Ini putih bawah ini. Oh iya. Malah besar itu. Grup keluarga lo. Aku sering ngesetin grup wartawan sepuh itu. Wartawan sepuh? Wartawan tua-tua, saya paling muda itu. Kalau Pak Huda paling muda? Iya. Apa? Yang nggak ada di mana-mana. Hmm. Apa? Pokok itu jagung, bobor, komplit. Oh, biasa itu. Beneran. Jangan yang dingin. Kambing-kambing. Itu kambingnya dibikin mirip stick itu. Di bistik lidah, varian sajian bistik lidah sapi dengan bumbu kental disajikan dengan kentang, omplok, dan sesetup sayuran favorit di Sultan Hamengkubuwono ke-9.